Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya Sobat YouTube. Apa kabar semua? Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya, dan selalu ditambahkan rezekinya, amin. Baik Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini. Ada dua informasi penting bagi para penerima bantuan PKH dan BPNT pada hari ini. Yang pertama, terkait dengan jadwal pencairan PKH tahap yang keempat tahun 2022. Dan informasi yang kedua, terkait kriteria penerima. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Namun sebelum lanjut, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Baik, kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya. Baik, langsung saja informasi yang pertama mengenai jadwal pencairan bantuan PKH tahap yang keempat di tahun 2022 ini. Nah, kira-kira uang pencairan PKH tahap yang keempat itu akan dicairkan di bulan apa? Nah, terkait pencairan PKH tahap yang keempat akan cair di bulan apa, perlu diketahui bersama bahwa terkait dengan pencairan PKH di tahun 2022 ini, itu sudah diumumkan bahwasanya penyalurannya itu dilakukan per 3 bulan atau per triwulan dalam 1 tahun anggaran 2022. Bantuan PKH akan disalurkan sebanyak 4 tahap di tahun ini. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk PKH tahap yang pertama itu sudah dicairkan di bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Kemudian untuk tahap yang kedua itu sudah cair untuk alokasi bulan April, Mei, dan bulan Juni. Sedangkan untuk tahap yang ketiga, untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, sedangkan untuk jadwal pencairan PKH tahap yang terakhir atau tahap yang untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, jadwal tersebut sudah diumumkan dan sudah resmi disalurkan per 3 bulan sekali atau per triwulan dengan menggunakan sistem termin-termin. Jadi sudah jelas bahwa PKH tahap yang keempat itu akan disalurkan pada bulan Oktober, November, dan bulan Desember, dan juga akan disalurkan secara bertahap menggunakan sistem termin-termin. Nah, selain itu ada informasi juga bahwasanya bantuan PKH itu akan disalurkan dalam bentuk tunai dengan jumlah bantuan yang bervariasi sesuai komponen dan aturan terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di tahun 2022 ini. Jadi ada beberapa aturan terbaru terkait dengan lansia atau orang lanjut usia yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH. Usianya itu minimal harus 60 tahun ke atas. Nah, perlu diketahui juga bantuan PKH diberikan pemerintah kepada KPM atau keluarga penerima manfaat dengan tujuan membantu meringankan beban pengeluaran keluarga, yang difokuskan pengeluaran terkait dengan kebutuhan pendidikan bagi KPM yang memiliki komponen anak sekolah, dan pengeluaran yang terkait dengan kebutuhan kesehatan untuk yang juga anak balita. Nah, jadi bagi para KPM PKH yang masih memiliki komponen tersebut, yang telah berhasil mendapatkan bantuan PKH di tahap-tahap sebelumnya, ini kemungkinan besar bantuan PKH-nya akan cair lagi pada tahap yang keempat besok. Dan perlu diketahui juga bahwasanya saya setiap harinya akan mengupdate video cek saldo PKH maupun BPNT. Hal tersebut bertujuan tidak lain untuk membantu para KPM PKH maupun BPNT agar tidak capek bolak-balik mengecek ke ATM maupun ke agen e-warong. Cukup dengan memantau channel ini saja, jadi para KPM bisa mengetahui
perkembangan penyaluran bantuan PKH tahap yang keempat nantinya. Nah, jadi itulah jadwal resmi pencairan bantuan PKH tahap yang keempat pada bulan Oktober, November, dan bulan Desember. Kemudian kita lanjut informasi penting yang kedua yang harus dipahami oleh para penerima manfaat PKH dan BPNT terkait kriteria penerima dana BPNT Sembako tahap 8 atau alokasi bulan Agustus yang bisa cair saldo BPNT-nya. Dan ini adalah khusus dicairkan saldo BPNT tahap 8 bagi para KPM PKH dan BPNT yang telah lolos verifikasi kelayakan di aplikasi 6NG pada bulan Agustus ini. Apabila nama KPM itu telah mendapatkan kelayakan sebagai penerima bansos BPNT di bulan Agustus ini, maka kategori inilah yang dipastikan akan cair lagi saldo BPNT tahap 8 di kartu KKS-nya ataupun secara tunai. Saya doakan semoga nama Anda itu akan mendapatkan status layak di aplikasi 6NG untuk menerima dana BPNT tahap yang ke-8-nya. Nah, apabila kemarin kalian sudah menerima bansos BPNT di tahap yang ke-6 dan ke-7, ini ada peluang besar dana BPNT tahap 8 untuk alokasi bulan Agustus juga akan dapat diterima kembali. Amin.